kami. Sebuah sumur jadi bahan perbincangan di kampung Kedondong, Carita Banten. Penyebabnya, warga percaya ada kekuatan gaib dari air sumur yang biasa disebut Sumur Kepu ini. Bahkan sebagian warga percaya sumur ini bisa mendatangkan jodoh. Terbiasa dengan kabar gaib yang kadang penuh tipu daya, kami mencoba melacak ada apa di sumur ini. Di sebuah makam sekitar sumur, tiba-tiba Umi seperti tersengat energi. Jika sudah begini, tinggal menunggu waktu menjalin komunikasi. Mampun. Kenapa ini? Kenapa interaksi siang-siang begini? Ada yang mau disampaikan? Anda ini siapa sih? Kalau mau nanti malam aja. Allah, gimana sih? Anda jangan takut. Kenapa? Anda mau apa? Malam aja malam. Matahari masih ada. Kenapa? Anda mau apa? Dia mau disampaikan. Kenapa? Kamu itu. Kenapa? Kenapa musuh jauh-jauh? Kenapa tidak izin? Buat apa izinnya bumi Allah, Pak? Ini wilayah kami. Wilayah manusia juga? Tidak. Padahal kau ingin berkaitan dengan dunia kami. Tidak bisa. Kata siapa nggak bisa? Saya. Saya akan coba, saya akan paksa. Anda niat baik atau niat buruk? Jika Anda baik, kami akan baik-baik. Lantas kenapa Anda tidak mengizinkan? Karena kami kesini dengan niat yang baik. Anda khawatir? Takut? Biarkan tamu kami datang ke sini. Dengan kehadiran Anda akan mempengaruhi itu. Berarti Anda takut dengan niat-niat yang baik. Dan Anda merasa senang dengan niat-niat yang buruk. Sayup-sayup terdengar azan asyar. Waktu asyar. Umi pun tersadar. Sekarang tinggal kami yang penasaran, apakah penelusuran saat malam seserap sambutan siang. Malam ini saya sedang berada di kampung Kedondong, Kecamatan Carita. Di desa ini itu terdapat sebuah sumur, dan sumur ini terkenal dengan nama Sumur Kepuh. Sumur Kepuh ini diyakini oleh warga sekitar bisa menyembuhkan penyakit, dan banyak juga mitos-mitos yang berkembang di sini. Iya, betul. Untuk lebih lanjut, mungkin saya akan langsung bertanya kepada warga sekitar sini. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bapak, kalau saya boleh tahu, ini sumur itu sudah ada sejak kapan ya, Pak? Aduh, kalau beradanya sudah lama, dah. Kira-kira udah berapa lama itu, Pak? Udah puluhan tahun. Dari Bapak lahir itu? Udah ada itu. Ini sumur ini yang suka digunakan apa sih, Pak, oleh warga-warga di sini, Pak? Kebanyakan ini sini tujuan utamanya mah untuk menyembuhkan orang gila. Uh-huh. Adapun masyarakat yang itu tergantung pribadinya masing-masing. Uh-huh. Tapi orang gila yang minum atau mandi di sini sembuh gitu, Pak?
insya Allah sembuh. Bapak punya pengalaman, maksudnya tahu orang yang pernah mengalami itu? Pernah ya, pernah. Selain mengobati orang gila, mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan warga di sumur ini, Bapak tahu? Yang saya tahu cuma itu doang. Saya juga pernah dengar katanya itu bisa ngambil jodoh, dapat jodoh, kayak gitu-gitu, benar Bapak? Itu mungkin gak persepsi masyarakat masing-masing. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, sumur ini kira-kira emang benar atau ya, tidak sih bisa mengobati gitu? Iya, sebuah fenomena yang menarik ya, cukup unik kalau menurut saya di yang lokasi di kampung Kedondong ini, karena memang sumur ini tepat di bawah pohon besar ya. Ini kayaknya bekas ditebang, sebelum ditebang mungkin besar sekali ya. Dan itu tepat berada di bawah pohon ini dan letaknya itu nggak jauh dari laut. Jadi kurang lebih sekitar ya 30-50 meter lah di belakang kita itu Pantai Carita itu. Yang menarik itu karena kemunculan sumur ini gitu. Waktu awal apa kemunculan ini ya digunakan biasa untuk masyarakat sini. Cuman lambat laun mulai bergeser gitu. Jadi banyak orang memanfaatkan untuk apa pengobatan dan lain sebagainya. Nah di situ saya tertarik untuk mengungkap gitu, sejarah ini sebenarnya asal muasalnya seperti apa dan kaitannya dengan makhluk-makhluk di sekitar ini gitu. Apakah kesembuhan yang apa namanya yang orang-orang datang ke sini untuk mengambil airnya memang dari makhluk atau dari ada hal-hal lain gitu. Itu yang menarik untuk diungkap. Yang mudah-mudahan nanti akan kita bisa ambil sebuah pelajaran dalam perjalanan kita malam hari ini. Selanjutnya, kami melakukan mediumisasi. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Mediator mulai tak sadar. Siapa gerangan makhluk yang merasuk ini? Bisa menceritakan kepada kami tentang sejarah sumur kepuh itu? Buat apa? Ya agar kami bukan tahu. Bukan jahat. Insya Allah enggak, niat kami baik. Tidak ada niat jahat kesini. Saya boleh tahu ini Anda ini siapa? Saya belum tahu Anda ini. Saya ini Ageng Prayoga. Sejarahnya gimana sampai sumur itu ditemukan itu gimana sih? Asalnya ini sumur punya orang sendirian, satu orang pemuda, terus pemuda itu punya anak satu, dia itu adanya sekarang di daerah Caringin. Namanya siapa pemuda itu? Pemuda itu namanya Ki Gempor, dia lumpuh, gak bisa jalan. Emang benar bisa berkhasiat untuk mengobatin orang sakit? Ya emang, cuman bisa, tapi nggak bisa dipakai orang tua, cuma anak-anak yang badannya itu apa gemuk kuning sakit ya kalau di kota seperti paling aja ke situ tiap pagi. Dia bisa sembuh itu? Iya, alhamdulillah sembuh. Terus apa yang menyebabkan dia sembuh? Karena airnya? Air. Emang airnya mengandung apa nih? Kan airnya dingin, bening sekali. Tapi itu ada aliran dari dalam satu ini, satu. Oh, mata airnya, ya, bentuknya ya, seperti ya, angka satu. Angka satu itu yang menjadi obat. Itu karena proses alam atau memang makhluk sejenis Anda yang membuat itu? Enggak, dari dulu juga ada. Jadi proses alam. Itu maksudnya apa sih orang datang ke sini pakai bakar-bakaran seperti itu? Ya, itu senang-senang dia. Maksudnya? Buat apa itu bakar? Bukan undang makhluk-makhluk gaib. Iya, itu sama. Kayaknya kayak apa aja itu. Termasuk Anda yang diundang? Enggak. Anda ini wujudnya seperti apa sih? Pakai tetel, pakai baju roleng. Oh, berarti Anda laki-laki? Enggak, perempuan. Oh, tapi pakai sarung ya? Iya, pakai sarung. Sarung perempuan. Oh, kain maksudnya. Ya. Biasanya apa yang orang lakukan ketika berada di sumur itu? Hanya sekedar mandi atau mengadakan ritual tertentu? Air itu mintanya orang.
kebanyakan dari kantong plastik. Bukan kebetulan aja kalau orang minum air itu sembuh, itu bukan kebetulan. Karena airnya atau karena Anda? Karena airnya izin sama saya. Kalau izinnya sama Allah yang menciptakan air itu gimana? Ya Allah, aku minta obat melalui air ini. Ya, itu bagus. Berarti lebih bagus izin sama Allah dibanding izin sama Anda. Kalau izin sama Allah itu lebih bagus. Kalau enggak izin sama Allah, sama saya, itu tidak bagus. Oh gitu, jadi berubah lagi nih ya. Sekarang lebih bagus izin sama Allah. Ada sama siapa aja di sini? Ada makhluk apa gitu? Makhluk banyak di sini. Seperti? Seperti binatang yang keliaran. Kaki empat, kaki dua? Kaki dua, ada yang kaki satu. Binatang apa itu? Gak tahu binatang. Ada bisa ngaji gak? Oh, saya mah gak pernah ngaji. Kenapa? Sebab saya gak ada orang tua dulu. Gak ada orang tua yang ngajarin ngaji? Gak ada yang ngajarin. Cuman saya bisa bismillah. Tahu dari mana? Tahu dari dengar dari orang. Lagi kecil saya dengar. Saya rasa dialog kita udah cukup. Ya, kembali ke asalnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama, mediator disadarkan. Namun kami mencoba mendapatkan informasi lain. Kami pun melanjutkan mediumisasi. Ada apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, Anda bisa nggak jalan-jalan situ? Duduk aja dulu sebentar. Ya bisa. Waalaikumsalam. Saya pengen tahu tentang sejarah sumur tepu. Tidak boleh. Anda yang miliki itu. Iya, aku yang miliki. Anda siapa? Makhluk satu ini agak pelit berbagi informasi. Kok nggak mau? Tadi juga udah ada yang manggil tadi juga. Tapi nggak mau, aku nggak mau. Kenapa? Nggak boleh bilang-bilang. Sama bapak saya yang di sana. Di sananya di mana? Ya di ujung kulon. Emang ini nggak boleh. Wilayah ujung kulon ini. Bukan wilayah ujung kulon. Terus kenapa nggak boleh? Iya nggak boleh. Apalagi seperti bapak itu. Kenapa? Ya kalau bapak itu bukan orang sini, bukan. Namanya siapa yang Anda ingin cerita itu? Namanya siapa? Yang ingin saya cerita itu Bapak Lap. Ada memang nama. Ada. Tapi kan udah tua Bapak Lap itu. Ya enggak. Anda ada hubungan apa sih? Ada hubungan sama Pak Lap. Ya masih hubungan keluarga gitu. Saya yakin ini air sama kayak air yang lain. Enggak bisa. Air yang lain itu beda. Kelebihannya ya, kelebihannya ini sumur ini bisa menyembuhkan penyakit apa juga bisa. Ya katanya juga bisa buat jodoh segala macam. Nah itu yang banyak yang minta itu yang buat jodoh di sini. Laki apa perempuan yang suka mandi di situ? Yang suka mandi itu banyak, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi bener dapat jodoh? Ya insya Allah gitu. Anda senang gak itu tempat dikotorin gitu? Banyak sampo, banyak sampah. Gak seneng sih, gak seneng. Yang Anda pengen itu tetap terjaga kebersihan. Iya. Anda muslim gak sih? Ya dibilang muslim bukan muslim. Dibilang bukan ya muslim gitu ya. Iya. Siapa yang ngetawain gua? Saya yang ngetawain. Terus kamu mau apa? Ya, Anda gak mau cerita? Ya kalau gak belum diiniin, diizinin nama orang tua saya gak bakalan. Udah gak bakalan dikasih tahu. Nggak bakalan. Ah, jangan-jangan sumur nggak ada kasihannya ini. Terserah aja itu. Maksa. Berarti buat apa masyarakat kesini? Kalau nggak ada manfaatnya? Ih. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa?
Nggak ada apa-apa. Ada yang manggil lagi, ini ada yang manggil lagi. Siapa yang manggil? Nggak tahu, ini ada yang manggil lagi ini sama saya ini. Awas kamu, ntar nggak bisa pulang kamu di sini aja kamu ya. Wana nggak suka digituin? Iya, nggak suka, saya nggak suka dimain-mainin. Terus emang udah lama ini? Berhenti dia. Berhenti ya, takut iya, berarti? Iya, berhenti dia. Jadi memang di dalam apa pohon ini ada mata air yang besar sepertinya ya, karena nggak surut-surut ini. Iya, kalau mata airnya itu nggak terlalu besar sih. Iya, cuman dari kering. Pohonnya itu bikin air gimana gitu ya, jadi nggak bakalan habis-habis gitu. Karena ada akar. Iya. Airnya kenapa sih bisa bikin sembuh, apanya bikin beda? Apa karena ada campur tangan Anda? Atau memang kandungan air itu yang berkhasiat? Ya itu mah cuma dari kandungan airnya aja yang bisa. Oh bukan Anda yang ngebantu, bukan? Bukan. Anda tahu makam yang di depan itu? Ya tahu. Lain lagi? Lain lagi. Terus Anda suka melakukan sesuatu nggak? Ya. Mengganggu misalnya? Ya. Ntar ada lagi yang suka mengganggu. Nah, bisa panggil nggak? Bisa. Suruh masuk. Bisa, Anda. Suruh masuk. Anda. Suruh masuk ke sini. Bisa. Ke badan ini. Coba bisa. Ya panggil. Coba ya. Panggil ya. Saya mau pulang dulu ya. Iya, boleh. Terima kasih ya. Perniat mengakhiri medium instruksi, Pak Hakim menyadarkan mediator. Ternyata masih ada makhluk bersemayam. Ayah naon ya? Siapa ini? Ruby yang menunggu di sini. Katanya ada suka mengganggu. Iya, emang. Mengganggu seperti apa ini? Yang mengganggu orang yang mau niat jahat ke sini. Niat jahat itu apa? Iya, niat jahatnya itu pingin ngelakain orang, terus pingin goda-godain orang. Ganggunya ya. Anda seperti apa mengganggu? Ya, ganggunya apa? Kita cuma ngeliatin wujud kita sendiri. Apa sih wujud Anda? Wujud saya kayak kerbau. Tapi Anda bisa mewujudkan diri sebagai kambing misalnya? Bisa. Oh, ya itu informasi yang berharga juga buat kami. Karena begini, banyak masyarakat juga yang nggak tahu kalau makhluk gaib itu bisa menyumpai apa aja yang dia kehendaki. Anda muslim ya? Ya, enggak sih, enggak muslim. Kenapa Anda enggak mau muslim? Ya, enggak ada yang ngajarin. Kalau diajarin mau? Ya, kalau diajarin mau. Jadi awal kita datang ke sini kan, sempat ada yang masuk ke tubuh seorang. Dari tim kita. Itu maksudnya apa ya? Anda tahu enggak? Oh, itu mah lain lagi, lain dari sini, itu mah dari sana. Dari seberang? Iya. Jadi Anda juga enggak mau ikut campur urusan ya, itu mau. Ya? Iya, mau. Oke deh. Iya. Ya. Ruby ya. Iya, iya. Kembali sendiri bisa? Bisa. Bisa ya. Ya tidak ada. Tak disangka seseorang kehilangan kesadaran. Assalamualaikum. Ayah naon dia kayu. Kak, saya boleh tahu ini Anda ini siapa ya? Cuman Anda masuk ke tubuh anak ini ingin menunjukkan bahwa Anda nggak senang. Kalau ada orang tadi sedikit menertawakan gitu. Apa yang Anda ingin sampaikan apa? Cakun tan di dia, sing hadek cicing di dia. Ulah sok sosorangan. Ulah sok wawanian. Jadi lobat mengumbuk. Masih untung harap adik. Ayo mengejaga di diri. Uang bisa balik ke ayo kira di kini. Balik sendiri ya. Pulang sendiri ya. Namun ada hempasan energi di sebuah pohon. Cahaya apa? Biru-biru bunda gitu. Apakah ini sebuah benda gaib? Coba lampu dimatikan dulu deh. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia. Pak Hakim seperti menangkap energi benda gaib. Kalau masih ada yang melihat, cahaya apa? Biru-biru bunda gitu. Hijau-hijau muda, biru muda. Coba lampu dimatikan dulu deh. Mau deteksian dulu. Mas Kong, dari. Tak lama, Umi mendekat. Apa yang dia lakukan? Hmm.
Kalau Bismillah Allahu Akbar memang. Bismillah Allahu Akbar. Dan inilah wujud benda itu. Itu apa sih? Saya rasa subhanallah ya. Yang pertama sekali bahwa Allah menciptakan sebuah pohon dengan diberikan sebuah keutamaan dibanding pohon-pohon yang lain, yaitu tumbuh mata air di bawahnya. Yang mana air itu bisa digunakan dan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, manusia, binatang dan lain sebagainya. Nah, selayaknya lah kita sebagai hamba Allah untuk apa memanfaatkan air itu sesuai dengan apa yang Allah telah gariskan. Itu yang pertama, ini subhanallah fenomena alam seperti ini. Terus yang kedua, ini adalah sebuah ujian keimanan bagi kita seorang muslim gitu, di mana kita mendapati sebuah air yang mengandung khasiat tertentu gitu. Tadi dari dialog kita itu ada sebuah dialog yang saya masih ingat bahwa sebenarnya menyembuhkan itu bukan mereka makhluk-makhluk itu, tapi air itu, kandungan air itu mengandung zat-zat yang sangat berguna bagi kesehatan badan gitu. Ditambah sugesti dari orang-orang yang meminum atau mandi air tersebut. Makanya jangan sekali-kali kita menyalahgunakan hati ini gitu. Kalau kita ingin memohon kesembuhan melalui perantara air, perantara apa gua, perantara apa, kita harus meminta kepada Allah bahwa segala sesuatu sakit dan kesembuhan berasal dari Allah. Semuanya hanya wasilah. Tanpa doa, tanpa permohonan kita kepada Allah, semuanya akan sia-sia. Tuhan menyimpan rahasia keagungan pada setiap ciptaannya. Maha besar Allah. Minum air itu sembuh itu bukan kebetulan. Karena airnya atau karena Anda? Karena airnya izin sama saya. Kalau izinnya sama Allah yang menciptakan air itu gimana? Ya Allah, aku minta obat melalui air ini. Ya, itu bagus.